Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah aplikasi yang lengkap, di mana aplikasi itu untuk menambah subscribe, like, dan juga jam tayang ya. Namanya Subbooster. Ini saya sudah download. Nah ini ya, kita buka saja. Kita tunggu. Oh ya, jangan lupa seperti biasa, sebelum masuk ke aplikasi ini, jangan lupa aktifkan VPN. VPN banyak sekali di download di Google Play Store ya. Tinggal download mana yang suka gitu. Kemudian kita pilih akun yang ini. Tuh. Kita izinkan. Nah, untuk mengkampanyekan atau mempromosikan channel kita, kita klik di sini. Nah, yang ini adalah untuk menambah subscriber ya. Kemudian yang ini untuk menambah like. Kemudian yang ini untuk menambah jam tayang. Oke, kita akan nah ini video saya ini. Ini adalah menambah likes. Ini ada tulisan likes. Ini ada tulisan subs kan. Nah, sekarang kita akan menambah jam tayang. Kita klik di sini. Nah, kita tempel link video kita di sini, kemudian kita add. Nah, itu sudah nampak. Kemudian ini kita tulis 10. Nah, untuk mendapatkan view-nya 10 kemudian 60 detik, itu yang diperlukan adalah 600 poin gitu ya. Nah, kemudian kita coba yang lain lagi. Untuk subscribe, nah, untuk subscribe itu 10 subscriber itu 1800 poin. Oke, nah, kemudian kita ini lagi. Kemudian untuk like juga sama. Like itu 10 like 1800 poin. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Mendapatkan poin. Dan ini punya saya itu 560. Untuk mendapatkan koin adalah kita diklik di sini itu kita menonton. Nah, ini 560 detik menonton kita mendapatkan 420 koin. Nah, kemudian ini like. Satu like itu kita dihargai 126 poin. Ini juga begitu, subscribe. Satu subscribe kita dihargai 126 poin. Oke, kita akan coba yang like saja. Kita akan diarahkan ke halaman untuk masuk ke akun YouTube kita. Kita gunakan akun yang lain saja. Kita masuk, kita like di sini. Nah, kita akan mendapatkan poin 126. Nah, kita tunggu sampai ini selesai. Itu kan bertambah, sahabat-sahabat. Kita akan mengkampanyekan atau mempromosikan channel YouTube kita.
ini subscribe sudah, like sudah, kita akan mempromosikan jam tayang. Kita paste di sini, kita tempel videonya, kemudian kita kasih nilai 10 di sini. Oke, di sini kita bernilai 90 berapa ya? Ah, itu 90. Jadi kita akan mendapat view sejumlah 10. Dan satu view-nya itu adalah 90 detik gitu ya. Nah, kemudian kita create campaign. Campaign ad successfully. Nah, ini ya. Pengalaman saya menggunakan aplikasi ini begini. Ya, untuk view, saya pernah dulu view itu lama ya. Bisa beberapa hari. Nah, kemudian kalau tentang subscribe, subscribe itu ya lumayan ngeri untuk di aplikasi ini. Kenapa? Karena kita tidak diarahkan untuk menonton ya minimal 1 menit. Nah, tapi untuk like saya kira ini bisa permanen, karena saya sudah mencoba ini beberapa hari. 10 like itu hampir 1 minggu ya, itu tidak berkurang sama sekali, Mas. Nah, jadi menurut saya aplikasi ini kelebihannya yaitu komplit, lengkap ya. Kita bisa mengkampanyekan atau mempromosikan supaya bisa mendapatkan like, subscribe, dan juga viewer gitu, dan juga jam tayang. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu saya tidak merekomendasikan ini untuk mencari subscriber ya. Nah, kita tidak menonton dulu untuk mensubscribe itu ya, itu ngeri-ngeri sedap lah ya, itu terserah teman-teman sih, kalau memang mau ya nggak apa-apa gitu. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.